10 Desember 1970, dalam upacara prasetya perwira di Parkir Timur Senayan, para taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilantik menjadi perwira dengan pangkat Letnan II dan Letnan Muda. Setengah abad, sumpah perwira ini dipegang teguh. Bahkan beberapa di antara mereka telah memenuhi sumpahnya, gugur di medan laga. Peran ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator kala itu dilaksanakan oleh para alumni AKBRI 1970 dengan sempurna, mewarnai citra korps perwira di institusi TNI dan Polri. Sebab bila korps perwira TNI dan Polri kuat, bersatu, berwawasan, serta mencintai dan dicintai rakyat, maka itulah jaminan NKRI akan tetap kuat, bersatu, dan abadi sepanjang masa. Sejarah pembentukan AKBRI. AKBRI atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermula dari ide besar Jenderal Gatot Subroto di tahun 1957. Ide besar yang terilhami dari semangat Panglima Besar Jenderal Sudirman yang pernah menyatakan, satu-satunya milik nasional yang masih utuh dan tidak berubah-ubah, meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan, hanya Angkatan Perang Republik Indonesia. Jenderal Gatot Subroto visioner dan sadar untuk menjaga kekompakan dan solidaritas angkatan bersenjata. Kekuatan suatu angkatan bersenjata dapat dipecah belah akibat persaingan antar angkatan, bahkan campur tangan kekuatan politik. Jenderal Gatot Subroto berpendapat perlu dibentuk lembaga pendidikan perwira TNI atau Polri secara terintegrasi, agar para perwira lulusannya tetap bisa kompak bersatu menjaga keutuhan NKRI. Maka melalui Kepres nomor 225 tahun 1962 tentang pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dibentuklah staf Angkatan Bersenjata yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau KASAB. Gagasan Jenderal Gatot Subroto yang lalu pun kembali dimunculkan KASAB Jenderal A.H. Nasution bersama Kepala Staf Komando Tertinggi Letjen Ahmad Yani dan para Panglima Angkatan. Ide tentang pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI mereka usulkan kepada Presiden Soekarno dan langsung disetujui dengan menerbitkan Kepres nomor 155 tahun 1965 tentang pengintegrasian penuh akademi-akademi angkatan. Kepres inilah yang kemudian dipakai dasar oleh Menko Hankam atau KASAB untuk membentuk panitia interdepartemental guna mewujudkan AKBRI. Dalam panitia ini bergabung para menteri atau panglima angkatan sebagai pencetus realisasi AKBRI. Ada pula tim Lasda Obesaf yang terdiri dari para gubernur AKMIL, AAL, AAU, dan AKPOL, serta beberapa perwira tinggi. Mereka lah yang paling sibuk dan bekerja keras mempersiapkan pembentukan AKBRI, dari soal kurikulum yang tepat, baik kurikulum umum maupun kurikulum AKBRI, yang tetap menonjolkan ciri khas angkatan, serta memasukkan nilai-nilai kejuangan berdampingan dengan nilai-nilai olah keprajuritan. Menyiapkan seragam taruna, membuat lambang AKBRI, hingga himne taruna yang mengabadikan himne taruna Akademi Militer Yogyakarta. Masuk sarana-prasarana di Kesatrian AKBRI Umum dan Darat di Magelang yang kala itu masih sangat terbatas. Kerja keras tanpa lelah lebih dari satu tahun menyiapkan terwujudnya AKBRI akhirnya terrealisasi. 5 Oktober 1966, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dan tak kurang 3 bulan setelahnya, AKBRI sudah memulai tahun Akademi Angkatan pertama pada 29 Januari 1967. Hari upacara pembukaan tahun Akademi AKBRI Angkatan pertama juga dipilih secara unik, yaitu diresmikan oleh Menteri Utama Bidan Hankam, Jenderal Soeharto, pada hari Minggu 29 Januari 1967. Tanggal 29 Januari 1950, bertepatan dengan hari wafatnya Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Komandan Divisi Taruna Akabri Umum dan Darat sebagai inspektur upacara pun menyatakan masa Viracarya Akabri Angkatan Pertama secara resmi dibuka. Masa-masa bersejarah pendidikan calon perwira Angkatan 70. Masa Viracarya Akabri Angkatan 1 yang dimulai pada 20 Januari 1966 adalah resimen calon prajurit taruna atau caprater Akabri pertama yang dididik penuh dedikatif dan keras. Para seniornya yang kala itu terdiri dari para taruna Akmil, AAL, AAU, dan Akpol mendidik dan menggojol mereka secara serius. Inilah perpeloncoan ala Akabri yang efektif dalam merubah perilaku sebagai warga sipil menjadi calon perwira militer. Mereka digojol dengan ragam kisah, dimasukkan ke drum minyak, dan digelindingkan di gerbang stadion. Dipaksa minum minyak ikan atau merayap, berguling-guling, jalan jongkok, push up, squat jump, hingga kemudian digiring bersama-sama naik ke puncak Gunung Tidar untuk melaksanakan acara tradisi di mana tertanam pakunya Pulau Jawa sebagai simbol kesatuan dan persatuan Nusantara. Tahun pertama merupakan dasar pembentukan awal pengetahuan, keterampilan, dan sikap keprajuritan. Sementara Taruna Akabri dibagi dalam beberapa fase. 1. Masa Capratar Calon Prajurit Taruna 3 bulan. 2. Masa Prajurit Taruna atau Pratar 3 bulan. 3. Masa Kopral Taruna 6 bulan. Selama satu tahun pertama Kopral Taruna ini akan menjadi Sersan Taruna apabila lulus berbagai ujian pengetahuan serta keterampilan keprajuritan yang diberikan semasa Kopral Taruna. Namun jika tidak lulus dari Kopral Taruna ke Sersan Taruna, maka selama tinggal Akabri, mereka harus di WO dan tidak boleh lanjut menjadi Taruna Akabri. Sabtu 9 Desember 1967, para caprater yang sudah menjadi Kopral Taruna Akabri Umum dengan dasar-dasar kemiliteran serta lulus fase prayuda dan pratangkas diserahkan oleh Danjen Akabri kepada masing-masing gubernur akademi masing-masing matra. 3 tahun berlalu, masa akademi para sersan taruna di masing-masing matra akhirnya terpenuhi sudah. 9 Desember 1970 adalah hari terakhir para taruna Akabri pertama bagian darat, laut, udara, dan kepolisian memakai seragam taruna Akabri yang sangat dibanggakannya selama 4 tahun. 10 Desember 1970, para taruna Akabri angkatan pertama ini seluruhnya dikumpulkan di Wisma-Wisma Atlet atau Pintu 9 Senayan. Mereka sibuk menyiapkan pakaian dinas upacara dengan semua kelengkapannya, tanda pangkat, pet, upacara, dan lain-lain. Pun rambut sudah dicukur pendek dan rapi, bersiap untuk dilantik oleh Presiden Soeharto di Parkir Timur Senayan menjadi Letnan 2 di masing-masing matra. Inilah salah satu momen memorable di 50 tahun lalu bagi Akabri Angkatan 70. Pelantikan perwira remaja ini menjadi tonggak bersejarah bagi ABRI yang telah berhasil melahirkan generasi perwira sukarela ABRI pertama yang pembinaan fisik, mental, intelek, serta jiwa dengan semangat perjuangannya betul-betul terintegrasi dengan kerjasama fungsi lintas matra yang lebih erat dan kokoh. Setelah dilantik, mereka langsung bertugas di seluruh penjuru tanah air. Pada awal penugasan, banyak perwira muda dari Korps Infanteri yang langsung terjun lapangan seperti operasi militer di Kalimantan Barat menumpas pemberontakan. Operasi tim-tim sejak tahun 1975 yang banyak melibatkan para perwira muda Akabri 1970. Kiprah Alumni Akabri 70. Angkatan 70, alumni Akabri pertama bukan hanya tonggak sejarah bagi ABRI. Arah dan semangat perjuangan yang betul-betul terintegrasi menjadi nilai kebersamaan yang terkandung pada saat dilantik sebagai perwira ABRI, TNI atau Polri. Sungguh nyata menjadi stabilisator dan dinamisator bagi keutuhan bangsa Indonesia. Bahkan saat reformasi bergulir di tahun 1998 sampai tahun 2000, para alumni Akabri 1970 juga menjadi penjuru terdepan dalam reformasi internal TNI. Secara sukarela TNI mundur dari jabatan sipil dan menjadi organisasi seperti sekarang ini. Mereka sukarela menghentikan dui fungsi ABRI dan mengganti nama ABRI jadi TNI dan polisi lepas dari naungan TNI serta berdiri sendiri. Peran para alumni Angkatan 70 yang kemudian satu persatu pensiun dari jabatan TNI telah menorehkan track record mengagumkan. Satu-satunya angkatan yang mempunyai 4 Jenderal AD Bintang 4 dan 1 Laksamana Bintang 4. 2 kali berturut-turut menempati jabatan kasat, 1 kali adalah wakil kasat, 1 kasal, dan 2 wakil kasal. 1 Kapolri dan banyak jabatan strategis lainnya secara berturut-turut dan berkali-kali dijabat lulusan 1970. Antara lain, Gubernur Akmil 3 kali berurutan, Komandan Kodiklat TNI AD juga 3 kali berurutan, Pangdam di beberapa tempat. Sementara itu, lulusan Akabri 1970 pertama yang menjadi menteri adalah Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang diangkat jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan oleh Presiden Gus Dur. Dan lulusan Akabri 1970 kedua yang diangkat menteri adalah Maijen Mardianto oleh Presiden SBY tahun 2007 jadi Menteri Dalam Negeri. Nilai kebersamaan yang terpupuk sejak mula masa akademi, sumpah perwira yang melekat di sanubari, serta kecintaan tanah air yang kuat menumbuhkan alumni angkatan Akabri sebagai satu keluarga besar yang kuat dalam kebersamaan dan bahu-membahu membangun negeri.
Akabri 1970 adalah salah satu angkatan alumni yang paling banyak melakukan reuni. Reuni tahun 1996 di Akmil Magelang. Reuni tahun 2000 bertepatan dengan 30 tahun pengabdian mereka yang diselenggarakan di AAL Surabaya, yang akhirnya disepakati membentuk paguyuban alumni masing-masing angkatan serta paguyuban wadah utama. Reuni tahun 2001 di Kompleks AA Audimaguwo Yogyakarta dan disusul reuni berikutnya di Kompleks Akpol Semarang tahun 2002. Reuni tahun 2010 yang menjadi reuni terbesar bertepatan dengan 40 tahun masa pengabdian Akabri 70 diselenggarakan di Akmil Magelang, lengkap dihadiri hampir semua alumni dari 4 matra. Terbukti bahwa solidaritas para alumni Akabri pertama 1970 justru semakin kuat setelah semua menjadi purnawirawan. Ikatan para alumninya menjadi lebih hakiki, hubungan persaudaraan dan kepedulian yang tinggi. Tahun 2014, sebagian dari para alumni 1970 yang umumnya sudah menjadi orang sipil, memutuskan untuk ikut terjun dan berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2014, bukan sebagai kontestan, tetapi mendukung, mensupport salah seorang calon presiden RI yang dianggap mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik. Dibentuknya organisasi relawan Bravo 5 yang dibina oleh Jenderal TNI Purnawirawan Luhut B. Panjaitan serta dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi. Bersama-sama puluhan organisasi relawan lainnya, aktif berkeliling Indonesia untuk berkampanye mendukung calon Presiden Joko Widodo. Bravo 5 juga melibatkan sejumlah alumni Akabri 1970 di daerah yang memiliki satu tujuan yang sama. Setelah Joko Widodo Yusuf Kala memenangkan Pilpres 2014-2019, Jenderal Luhut Panjaitan diminta masuk dalam kabinet. Sementara Jenderal Subagio HS menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Letjen Agus Wijoyo tahun 2016 diangkat menjadi Gubernur Lemhanas. Di Pilpres 2019, Bravo 5 dengan kepemimpinan yang sama diketuai Jenderal Fahru Rozi serta sejumlah besar alumni Akabri 1970 yang aktif dalam organisasi tersebut kembali melakukan kampanye ke daerah-daerah, meluaskan jejaring organisasi hingga mempunyai cabang atau perwakilan di hampir seluruh provinsi. Berbagai elemen masyarakat pun bergabung dalam organisasi Bravo 5 yang tidak lagi berisi para purnawirawan, tetapi unsur pemuda dan LSM. Di Kabinet Presiden Joko Widodo II, Jenderal Luhut Panjaitan kembali menduduki jabatan Menteri Koordinator, sementara Jenderal Fahru Rozi diangkat sebagai Menteri Agama RI, dan Letjen Agus Wijoyo tetap menjadi Gubernur Lemhanas. Perjalanan pengabdian alumni Akabri pertama 1970 belumlah usai.